Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu mengadakan acara sosialisasi pemutakhiran data PBB di tahun 2020. Kegiatan sosialisasi ini digelar di kantor camat Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Kegiatan ini bertujuan untuk mendata ulang data bangunan rumah yang ada di Kota Bengkulu demi memudahkan pendataan pemutakhiran PBB, Bapenda bekerjasama dengan seluruh RT di Kota Bengkulu agar pendataan bisa berjalan dengan lancar dan cepat. Ini penting betul karena ini berkaitan mengenai pendapatan dari daerah kita dan juga sangat erat hubungannya dengan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, karena memang program-program untuk menghadirkan kebahagiaan di masyarakat itu sangat dibutuhkan dukungan masyarakat. Salah satunya adalah pemutakhiran PBB ini. Mudah-mudahan dengan kerjasama baik daripada seluruh ketua RT, ini akan sukses. Sukses juga nanti APBD-nya dalam rangka menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Insyaallah. Ditambahkan Helmi Hasan, PBB betul-betul diharapkan karena saat ini pemerintah Kota Bengkulu sedang giat-giatnya melakukan pembangunan terutama infrastruktur yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Helmi Hasan juga menegaskan kepada masyarakat Bengkulu untuk bisa bekerja sama membayar pajak bumi bangunan demi menunjang pembangunan di Kota Bengkulu. Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Bengkulu Hadianto menjelaskan maksud sosialisasi yang melibatkan seluruh ketua RT di lingkungan Kecamatan Gading Cempaka ini dengan harapan ketua RT bisa melakukan pendataan wajib pajak di lingkungan RT-nya masing-masing. Ya, nanti kita inilah hari ini kita lakukan sosialisasi sekaligus kontak kepada seluruh ketua-ketua RT nanti untuk melakukan pendataan kepada rumah-rumah warga, baik luas tanahnya maupun bangunannya. Kalau selama ini mungkin masih sepi permanen, setelah kita cek pendataan mungkin sudah jadi permanen. Nah, ini kan nanti ada peningkatan dari pajak PBB itu pasti. Oki Ompong, HDTV melaporkan.